tujuannya adalah gini, nanti setelah acara ini videonya akan kita ambil per segmen, terutama segmen-segmen yang krusial. Sekarang gini, kalau ketua KPPS-nya itu buka dulu, kemudian memeriksa dapilnya, diperbolehkan nggak? Ketika seluruh pemilih dicek DPT online oleh KPPS 4 memang kerepotan. Nah, ini kita sikapi. Pastikan ketua KPPS itu harus teliti dan jeli, lihat dengan cermat surat suara apa yang harus diberikan pada form A pindah memilih. Jadi tidak dibiarkan. Sama-sama Linmas juga nggak tahu, karena Linmas juga itu dari pemerintah desa hanya disuruh, Pak, nanti jenengan jadi Linmas TPS 2. Nek nggak diberi tugas sama ketua KPPS atau KPPS, ya orang ngerti, Pak. Pemberitahuan, mungkin karena KPPS yang menuliskan itu banyak yang kelelahan ya, karena sering bintek, penulisan L dan P ya.